Thank you.
kami semua kesemuanya dan hancur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama perdana menterinya pada saat itu dan para tentaranya sampai hari ini dibaca, dilihat, disimak oleh kita bagaimana orang-orang yang tentang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga iman, menjaga akidah, menjaga apa yang sudah kita dapatkan, yaitu karunia, rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita sebagai orang tua tentunya berkewajiban mengingatkan kepada putra-putri kita agar selamat hari esok. Apapun yang kita dapatkan pada hari ini, apakah sebungkus indomie, apakah dihancurkan. Hari ini banyak orang-orang yang sombong, yang menistakan agama, yang melecehkan Al-Quran. Dengan kutukan dan ancaman Allah, jangan dikotori iman yang sudah ada ini. Yang sering saya sampaikan, Al-Quran bukan karangan manusia, Al-Quran bukan perkataan Rasulullah, Al-Quran adalah firman Allah. Kalau kita iman kepada Allah, tentunya harus iman kepada Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bahkan tidak perlu iman pun tersatu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, tidak iman kepada Al-Quran. Kalau sudah tidak iman dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, maka besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata di negeri ini, khususnya di Jakarta, masih banyak yang memperjuangkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita kepada Allah berarti kita iman kepada Al-Quran, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, dan iman kepada apa yang bisa kita lihatkan dan buat di dalam beriman. Allah yang dunia oleh manusia dari awal ilah terhadap Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.